penasaran dari suara, dari lokasi kejadian ini mewawancarai korban batu batu mayat Bang Adit. Bagaimana? Ya, batu nyasar Bang Adit. Mohon maaf, narasumber siapa namanya? Gak mau, aku gak mau diwawancara. Maaf, dia tidak mau diwawancara karena dia merasa dia sudah lupa namanya siapa dan wawancara itu seperti apa. Dia ingatnya apa? Ini barang bukti. Ini aku kasih batu zaman megalitik. Abang ini. Ini adalah barang bukti guys yang telah dilemparkan ke para Witri dan ternyata lebih lebar batunya. Oh ini dia. Danyut lah, batu danyut. Lu kok tanya sih? Kenapa mungkin ya orang aku? Itulah Bang Adit. Jangan pernah menyimpan dendam di dalam hati. Kan dari batu aku kan aku tahu aku habis sama kebaris batu. Iya. Aku di sini. Apa yang? Apanya? Aku udah ngecek tadi abang aku lempar batu. Ada di mana? Awal-awal. Inilah yang disebut lempar batu sembunyi tangan. Batu sembunyi tangan. Tidak. Lagi di mana kita?